pada pagi hari ini kami Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga melaksanakan kick off vaksinasi booster di Pendopo Dipokusumo untuk para ASN di lingkungan kita Sekretariat Daerah. Hari ini kita mulai vaksin booster ketiga. Persyaratannya sudah berusia 18 tahun, kemudian sudah dilakukan vaksinasi primer dosis 1 dan dosis 2. Dan jarak waktu dengan dosis 2, 6 bulan. Ke depan akan dilaksanakan secara bertahap dengan prioritas para lansia, kemudian pelayanan publik, kemudian masyarakat rentan. Mulai minggu ini kita laksanakan serentak di seluruh puskesmas maupun di tempat-tempat pos vaksinasi di seluruh Kabupaten Purbalingga. Mohon untuk bapak dan ibu-ibu warga Purbalingga tidak perlu cemas dan khawatir, vaksin cukup. Silahkan nanti melaksanakan kegiatan vaksinasi booster di tempat yang telah ditentukan. Untuk hari ini kami berterima kasih sekali kepada BIN, Badan Intelijen Nasional, karena telah mensupport kegiatan ini dan selama ini telah bekerjasama dengan baik untuk meningkatkan cakupan vaksinasi. Vaksin booster, harapan kita masyarakat ini bisa memanfaatkan vaksin booster ini karena untuk kepentingan bersama, ya kepentingan kita pribadi, ya kepentingan masyarakat secara umum. Dan vaksin booster ini ternyata tidak seperti yang digambarkan seolah-olah sakit. Ini saya pikir terlalu didramatisir. Kalau efek kemudian pegal, greges, saya pikir ya konsekuensi vaksinasi memang seperti itu. Namun demikian, saya yakin bahwa kebijakan pemerintah untuk mengadakan vaksin booster ini, saya pikir untuk keperluan kita bersama.